Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar ayuhan nas rahimakumullah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada di Jumat yang ke-6 di bulan Jumadal Ula 1438 Hijriah. Jamaah sekalian, dalam Al-Qur'an begitu banyak panggilan-panggilan Allah yang Allah tujukan kepada orang-orang beriman. Tidak kurang dari 89 kali Allah menyebutkan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dan di antara sekian banyak panggilan Allah kepada orang-orang beriman adalah apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Mumtahana di ayat yang paling pertama. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan musuh-musuhku atau musuhku, kata Allah, sebagai wali-wali kalian, sebagai pemimpin-pemimpin kalian, sebagai teman-teman setia kalian, sebagai pelindung-pelindung kalian. Tulquna ilaihim bil mawaddah, dan kalian mau menaruh simpati dan kecintaan kepada mereka-mereka itu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan bahwa setiap ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, maka setelahnya pasti ada perintah yang harus kita laksanakan, atau entah dia adalah larangan yang harus kita tinggalkan. Dan ayat ini setelah Allah memanggil hamba-hambanya yang beriman, Allah Subhanahu wa taala mengikutkan dengan satu larangan yang penting, yaitu larangan menjadikan musuh Allah sebagai wali-wali kita. Wali bisa diartikan sebagai pemimpin, bisa diartikan sebagai pelindung, dan juga teman-teman setia. Allah melarang kita mengangkat sebagai seorang pemimpin, sebagai teman setia, sebagai pelindung musuh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan, kata Allah, sampai kalian menaruh simpati dan kecintaan kepada mereka. Ayat ini turun pertama kali kepada sahabat yang mulia Hatib bin Abi Balta'ah, seorang sahabat mulia yang ditegur oleh Allah ketika beliau sempat menginformasikan kepada keluarganya akan rencana Nabi SAW untuk menyerang orang-orang kafir yang ada di Mekah atau kaum musyrikin yang ada di Mekah. Beliau tidaklah berpihak kepada orang-orang kafir. Beliau hanya sekedar mau menginformasikan kepada keluarganya untuk menyingkir dan jangan sampai terkena serangan dari orang-orang yang beriman. Namun ternyata hal yang seperti ini tidak dibenarkan. Bahkan beliau dipanggil langsung di hadapan para sahabat. Nabi SAW memanggil beliau dan beliau diingatkan dengan ayat yang Allah turunkan
untuk memperingati beliau dan sebagai peringatan bagi siapa saja yang mengaku sebagai orang-orang yang beriman. Larangan menjadi musuh, larangan menjadikan musuh Allah sebagai teman, sebagai pelindung dan sebagai pemimpin. Pertanyaannya, siapa itu musuh Allah Subhanahu wa taala? Musuh Allah adalah siapa saja yang menentang Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara musuh Allah yang paling besar adalah orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Allah mengatakan tentang orang kafir dalam surat Al-Baqarah, "Fa innallaha aduwwul lil kafirin." Sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang munafik, "Humul adu fahdarhum." Di mereka adalah musuh, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Allah mengingatkan kita akan bahaya dua musuh, yaitu orang kafir dan orang-orang munafik. Dan karena bahayanya mereka, Allah menurunkan dua surat khusus untuk menjelaskan tentang mereka-mereka itu dan bagaimana seharusnya kita bersikap terhadap mereka. Surat Al-Kafirun dan surat Al-Munafiqun. Di samping sekian banyak ayat-ayat yang Allah turunkan dalam ayat-ayat dalam surat-surat Al-Quran menceritakan tentang orang kafir dan orang-orang munafik. Dan Allah sebutkan sejak di awal surat Al-Baqarah hingga di Juz Ammah begitu banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang hakikat kafir dan hakikat orang-orang munafik. Orang kafir dan orang munafik adalah musuh Allah dan musuh bagi orang-orang beriman. Mereka satu sama lain adalah teman. Karena Allah mengatakan, "Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihul ladzina kafaru." Apakah kamu tidak melihat orang-orang munafik yang berkata kepada ikhwan mereka, "Li ikhwanihim alladzina kafaru." Ikhwan mereka, saudara mereka, yaitu orang-orang kafir. Orang munafik dan orang kafir senantiasa bekerja sama, tolong-menolong untuk memusuhi orang-orang beriman. Maka jemaah sekalian, bukan hal yang mengherankan ketika ada orang kafir disertai dengan orang-orang munafik yang memusuhi umat Islam, yang merugikan umat Islam dengan perkataan dan perbuatan mereka. Yang mengherankan adalah ketika ada saja orang-orang yang mengaku beriman, ketika menaruh simpati kepada mereka, mau menjadikan mereka teman-temannya dan mau menjadikan pemimpin-pemimpinnya dan selalu mencarikan alasan untuk membela mereka. Inilah yang mengherankan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan sejak dulu, "Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Orang Yahudi dan Nasrani tidak pernah ridha kepada kalian sampai kalian mengikuti mereka. Sampai kalian mengikuti millah mereka. "Waddu ma anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar." Qad bayyana lakumul ayati in kuntum taqilun. Ha antum ula tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih. Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, jangan kalian menjadikan orang-orang di luar kalian bitanah min dunikum. Jangan kalian menjadikan orang-orang di luar kalian, di luar orang-orang beriman, orang kafir dan munafik, sebagai bitanah, tempat menyimpan rahasia, teman dekat. Mereka itu adalah orang-orang yang kata Allah, "Waddu ma anittum." Mereka selalu suka menyusahkan kalian. "Qad badatil baghdha'u min afwahim." Telah nampak kebencian mereka pada mulut-mulut mereka. Maka jemaah sekalian, jangan heran ketika ada statement-statement dari orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang selalu menyusahkan orang-orang beriman dan selalu menyibukkan orang-orang beriman. Itulah kerjaan mereka. Kerjaan kita adalah bagaimana kita memahami hal tersebut dan bagaimana kita menjadi orang-orang yang membela Allah Subhanahu wa taala dan membela agama Allah dan membela orang-orang yang selalu menyeru terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah tugas kita, sebagaimana itulah kerjaan mereka. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menjelaskan kepada kalian ayat-ayat-Nya. Jika kalian mau berfikir, jika kalian mau berakal, in kuntum taqilun.
Ha antum ula, itulah kalian, kata Allah. Allah mengingatkan sekaligus menggugah kita dan menyalahkan orang-orang yang kelihatan masih saja mau simpati kepada musuh-musuhnya. Ha antum haula tuhibbunahum wala yuhibbunakum. Kalian mau cinta kepada mereka padahal pada hakikatnya mereka tidak cinta kepada kalian. Telah nampak kebencian pada mulut mereka, wa ma tukhfi suduruhum akbar. Apa yang mereka simpan di dalam hati mereka jauh lebih besar. Maka tidak benar jika mereka mengatakan itu perkataan yang tidak sengaja, lalu kami tidak meniatkan dan hati kami tidak bermaksud yang seperti itu. Allah justru mengatakan itu yang keluar dari lisan mereka dan apa yang mereka simpan dalam hati mereka jauh lebih besar dari apa yang mereka telah ucapkan. Kalian berlagak simpati kepada mereka padahal kalian tidak pernah dicintai oleh mereka. Maka jemaah sekalian, ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang munafik dan orang-orang kafir senantiasa berupaya untuk melakukan kerja-kerja mereka, program-program mereka, dan di antaranya adalah bagaimana selalu mengolok-olok orang-orang beriman, bagaimana selalu mencela orang-orang beriman, mencela ayat-ayat Allah dan mencela orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yahdarul munafiquna an tunazzila alaihim kitaban yunabbi'uhum bima fi qulubihim. Orang munafik, kata Allah, khawatir jika kamu menurunkan kitab, diturunkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, yang akan menjelaskan dan membongkar hakikat mereka-mereka itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul istahzi'u, katakanlah silakan kalian mengolok-olokkan. Innallaha mukhrijum ma tahdharun. Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan dan akan menjelaskan apa yang selama ini kalian khawatirkan, yang kalian simpan, yang kalian sembunyikan. Maka kata Allah, wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Maka jika kalian bertanya kepada mereka, kenapa kalian mengolok-olok orang yang beriman? Mengapa kalian mengolok-olok para ulama? Mengapa kalian menistakan Al-Quran? Ayat ini jemaah sekalian turun ketika orang-orang munafik dalam perang Tabuk, di sela-sela waktu mereka, ketika mereka telah berhasil menggembosi sebagian orang-orang beriman dan akhirnya sebagian mundur, lalu mereka terus mengacaukan keadaan kaum muslimin. Dan di antara yang mereka lakukan di sela-sela istirahat dalam peperangan, mereka memanfaatkan waktu untuk mencela-cela kaum beriman. Mereka katakan bahwasanya mereka-mereka para ulama-ulama kami adalah orang yang paling takut menghadapi musuh, orang yang paling rakus untuk dalam persoalan makanan, dan mereka adalah akdabuhum al-sinah, mereka adalah orang yang paling dusta. Begitu kata orang munafik zaman dulu dan hingga hari ini. Maka Allah Subhanahu wa taala mau menurunkan ayatnya untuk menjelaskan apa yang telah mereka katakan. Lalu setelah disampaikan kepada mereka ayat-ayat Allah yang menjelaskan sikap mereka yang salah tersebut dan membongkar hakikat mereka, maka mereka mengatakan innama kunna nakhudhu wa nal'ab, kami cuma main-main saja, kami cuma memanfaatkan waktu saja, waktu yang senggang sambil menunggu pertempuran berikutnya. Maka kami bercanda dan bersenda gurau dan mengatakan ulama itu adalah pendusta rakus dan mereka adalah penakut. Tapi Allah mengatakan qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah terhadap Allah, terhadap kitabnya Al-Quran, dan terhadap orang-orang, terhadap Rasulnya, kalian mau mengejek? Maka tidak ada jalan untuk mengejek Allah, tidak ada alasan untuk mengejek dan menistakan Al-Quran, dan tidak ada jalan untuk menistakan dan mengejek Rasulullah SAW. Dan tentu saja mereka-mereka yang mewarisi kehidupan Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir sesudah kalian mengaku beriman. Jika saja orang munafik akan keluar dari, atau orang yang mengaku beriman keluar dari daerah keimanannya dengan penistaan mereka terhadap Al-Quran, ejekan mereka terhadap Allah dan kepada orang-orang beriman, apatah lagi terhadap Rasulullah dan para ulama, maka bagaimana lagi jika memang mereka adalah orang-orang kafir. Orang kafir jemaah sekalian dan orang munafik bersama di dunia dan akan dikumpulkan juga di akhirat kelak bersama-sama.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha jami'ul kafirina wal munafiqina fi jahannam jami'a." Allah akan mengumpulkan orang kafir dan orang munafik di neraka jahannam bersama-sama. Apa sikap kita? Bagaimana yang harus kita lakukan ketika orang kafir dan munafik tolong-menolong dalam menistakan Al-Qur'an dan menghina para ulama kita? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Bukhari, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Man adali waliya faqad adzantuhu bil harb." Siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, maka aku umumkan peperangan terhadap mereka. Siapa wali Allah? Abu Hanifah rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah, keduanya dan banyak ulama lagi mengatakan, "Illam yakunil ulama awliya Allah fala adri man awliya Allah." Jika saja ulama bukan wali Allah, maka kami tidak tahu siapa lagi yang pantas dikatakan sebagai wali-wali Allah. Maka kata Allah, siapa yang memusuhi waliku, siapa yang memusuhi para ulama, maka aku nyatakan perang terhadap mereka. Ini pengumuman Allah kepada orang-orang beriman dan kepada seluruh manusia. Allah menyatakan perang terhadap mereka. Dan Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah." Wahai orang-orang beriman, jadilah penolong-penolong agama Allah. Maka jemaah sekalian, tugas kita sebagai hamba-hamba yang mengaku beriman untuk tampil membela para ulama, tampil untuk menghadapi musuh-musuh Allah yang selalu menistakan Al-Quran dan mengejek Rasulullah dan orang-orang yang mengikuti jejak Rasulullah, para ulama kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Qultu ma sami'tum astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alal dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida, amma ba'd. Hadirin sekalian, di antara hak para ulama terhadap kita adalah senantiasa kita mendengarkan arahan-arahan mereka. Karena itu kita seharusnya siap nyatakan untuk menolong agama Allah dan siap untuk membela para ulama kita. Namun di antara bentuk loyalitas kita kepada para ulama adalah senantiasa mengikuti arahan-arahan mereka. Karena itu kemarahan kita terhadap orang-orang yang mengejek para ulama, yang menistakan Al-Quran, itu tidak boleh menjadikan kita untuk berlaku yang sembrono, untuk melakukan hal-hal yang kontraproduktif. Kita senantiasa ikut dengan apa yang diarahkan oleh para ulama. Apa saja yang mereka katakan berdasarkan Quran dan Sunnah, maka kita akan senantiasa ikut dengan arahan mereka. Dan dengan inilah Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Jamaah sekalian, hari-hari ini kita melihat di daerah kita dan di negeri kita secara umum hujan dan badai dan angin yang kencang, dan tentu saja bagi seorang mukmin ini adalah bagian dari kehendak Allah, dan hujan adalah rahmat Allah, tapi kadang juga menjadi siksa dan menjadi azab. Karena itu jamaah sekalian, di hari-hari seperti saat sekarang ini, jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah. Ketika turun hujan, maka berdoalah, "Allahumma sayyiban nafi'a." Ya Allah, jadikanlah hujan ini hujan yang bermanfaat. Ketika selesai hujan, maka kita mengatakan, "Mutirna bifadlillahi wa rahmatihi." Telah diturunkan hujan atas keutamaan yang datang dari Allah dan atas rahmat dari Allah. Dan ketika ada angin kencang, kita mengatakan, "Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma ursila biha wa in wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma ursila biha." Ya Allah, aku memohon kepadamu apa yang terbaik dari angin yang diutus itu dan apa-apa yang bersamanya, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari apa-apa yang buruk dari angin tersebut. Doa semacam ini dan doa-doa yang lain perlu untuk kita perbanyak agar hujan yang diturunkan kepada kita memang benar-benar menjadi hujan rahmat dan bukan hujan azab. Terakhir jamaah sekalian, di antara hal yang perlu untuk kita lakukan untuk menjaga diri kita dan masyarakat kita dari siksa Allah, dari bencana yang tidak kita inginkan bersama, adalah senantiasa kita mengaktifkan amar ma'ruf nahi mungkar.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanna an yab'atha 'alaykum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Hendaknya kalian selalu beramar ma'ruf nahi munkar, atau jika tidak, kata Allah, Allah akan menurunkan siksanya kepada kalian. Lalu kalian berdoa, tapi doa kalian tidak lagi diterima oleh Allah. Walaupun seorang masih soleh dan beberapa orang masih soleh, tapi diam terhadap kemungkaran dan tidak aktif beramar ma'ruf nahi munkar, maka Allah tetap menurunkan siksanya dan diturunkan kepada seluruh kaum muslimin yang ada di tempat itu, atau siapa saja orang-orang yang berada di kawasan tersebut. Maka untuk menyelamatkan diri kita dan masyarakat kita dari siksa Allah yang tidak kita inginkan, mari kita menjadi seorang yang soleh dan juga sekaligus muslim memperbaiki keadaan masyarakat ini. Jemaah sekalian, hari Jumat adalah hari yang paling tepat untuk kita selalu berdoa kepada Allah. Di hari ini ada satu waktu kapan seorang hamba berdoa pada waktu tersebut, pasti Allah akan mengabulkan setiap doa yang dipintanya. Dan juga kita dianjurkan memperbanyak salam dan salawat kepada Nabi yang tercinta, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma akfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya sami' qarib mujibud da'awat. Rabbana zalamna anfusana wa illam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrik alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna alal qawmil kafirin. Allahumma abrim lihadil ummah amra rushdin yu'azzu fihi ahlu ta'atik wa yudhallu fihi ahlu ma'siyatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikina wal munafiqina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.